Hai, welcome back to my channel Elsa Si Story. Di video kali ini aku mau sharing cara membuat twibbon sederhana dengan desain sendiri yang mudah membuatnya dan bisa diupload di twibbonize.com. Untuk membuat twibbon ini, kita akan menggunakan aplikasi yang terlebih dahulu kita bisa install dari Play Store ya, teman-teman. Yang pertama adalah aplikasi Canva dan yang kedua adalah aplikasi Background Eraser. Oke, kita langsung saja buka aplikasi Canva. Dan pertama kita harus memilih Instagram post, kemudian pilih yang blank. Setelah itu kita tentukan warna untuk backgroundnya. Kita bisa pilih warna, karena ini sedang kemerdekaan, merayakan hari kemerdekaan, kita pilih warna merah ya teman-teman. Kemudian kita klik tambah di kiri bawah. Kita akan menambahkan elemen shape atau bingkai untuk foto kita nanti. Oke, kita taruh disesuaikan dengan posisi yang kita inginkan. Kita kemudian kembali ke tambah, kita akan tambahkan elemen-elemen dari Canva ini yang sudah tersedia. Kita bisa buat seperti ini. Kemudian bendera kita juga bisa ambil dari elemen yang ada di Canva ini. Oke, kita posisikan dan jangan lupa untuk merubah posisi ke posisi backward ya, sehingga apa shape-nya bingkai foto itu tetap ada di depan. Oke, kita lanjutkan. Kita akan menambahkan elemen-elemen yang lain, bendera atau pita. Kemudian kita nanti juga akan tambahkan tulisan-tulisan yang lain, merdeka seperti itu. Dan juga kita akan menambahkan teks di dalam twibbon ini. Menambahkan teks, kita akan memilih yang ada di bawah, ada teks ya, kemudian kita pilih salah satu, kemudian kita tuliskan Dirgahayu Indonesia seperti ini, kita atur saja.
Nah, teman-teman, kita sudah selesai mendesain twibbon buatan kita sendiri. Langkah selanjutnya, kita akan simpan dan kita akan download draft. Dan kita akan menunggu sampai desain kita masuk ke dalam galeri kita. Oke. Nah, setelah itu langkah selanjutnya adalah kita akan membuka background eraser. Kita upload yang kita desain tadi. Nah, seperti ini, kita klik done. Kemudian kita klik auto. Kemudian kita arahkan yang akan kita remove backgroundnya untuk diisi dengan foto. Nah, setelah itu kita done dan finish. Langkah selanjutnya kita ke twibbonize.com. Kita ketik di situ. Kemudian kita masuk menggunakan Gmail kita. Kemudian akan terlihat seperti ini. Kita pilih Gmail, kemudian masuk. Kemudian klik buat campaign. Kita lihat seperti ini. Kita buat URL kita. Apa saja yang penting tidak merah nanti hasilnya. Kemudian kita buat judul dari campaign kita. Buat kemerdekaan RI misalnya. Kemudian selanjutnya kita buat deskripsi. Kemerdekaan Republik Indonesia, seperti itu. Selanjutnya kita lihat lagi, scroll ke bawah. Kita siapkan, kita tag dulu. Kita tag dulu yang hari ulang tahun kemerdekaan RI, HUT RI, kemerdekaan dan sebagainya. Itu tagnya. Nah, selanjutnya kita lihat ke bawah lagi. Kita siapkan sudah kita buat tadi, kita upload. Nah, ini kita klik di sini, kita upload, kita lihat. Nah, sudah masuk di sini. Kemudian selanjutnya adalah mulai campaign. Kita mulai campaign. Oke, sudah jadi teman-teman. Sudah masuk ke dalam twibbonize.com. Ini bisa kita gunakan dengan salin URL kita berikan ke teman-teman. Teman-teman bisa memakai Twibbonize yang kita buat atau kita pakai sendiri juga bisa. Sebagai contoh di sini aku buat untuk aku sendiri, kemudian aku klik linknya, kemudian aku masukkan foto, upload foto. Nah, seperti ini. Kemudian aku akan buat story WA. Nah, sudah pas. Kemudian kita download, kita menuju ke story WhatsApp. Oke, kita, nah, sudah terlihat. Kemudian kita bisa bikin caption ataupun tulisan yang kita inginkan. Nah, itu cara buatnya. Sudah kelihatan teman-teman, story WA saya sudah berubah dengan Twibbon buatan sendiri. And thanks for watching. See you on my next video. Bye-bye.